apa? Jalan-jalan untuk melihat Masjid Ar-Raudah, tempat menjadi khotib Idul Fitri tahun 1443 Hijriah. Tempatnya di simpang puncak dulu tuh. Tapi belum ketemu nih, musuh rupi dulu. Oke, datang sudah tanjakan di atas itu ada rumah makan Cahaya Minang. Cahaya Minang belok ke kanan. Ini masih belum ketemu masjidnya. Belok. Belok kanan. Aduh, lupa terus transisinya. Itu macetnya depan enggak? Enggak, di dalam nih. Macetnya di dalam. Di dalam. Ya, sempit dong. Jalan. Jalan bisa ke situ. Apa? Udah. Pernah lewat sini. Enggak maksudnya masuk dalam sini nih. Dalam dah. Aduh, ayam. Ini ada gambar. Hah? Masuk. Masuk. Udah pulang. Masuk ke sini waktu. Iya. Masuk. Nah, masuklah berarti. Masuklah. Mobilnya taruhlah sini mau enggak mau. Berarti masuk ke dalam tuh. Heeh. Ini dalam itu. Oh iya. Rumah tentara. Itu apa, Pak? SD ya? Bawa tuh SD. Kan ada gerbangnya sih? Tidak ada. Di atas itu gerbang. Itu gerbangnya ada tulisannya. Oh, gapura, papa. Ya, okay. Papa bilangnya gerbang. Jadi itu ya, sudah ketemu lah. Kapai. Tidak ada dalam batu masjid ini. Yep. Sudah ketemu. Nanti tidak nyasar besok. Kita close. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأفوه الغفور وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أشهد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الذين يرجون تجارة لن تبور أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله wasbiru warabitu yang baru saja kita lewati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi hamd. Saudara-saudaraku, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati. Internet dan game-game online yang telah memasuki ruang-ruang tidur anak kita. Belajar Islam telah terkalahkan dengan game-game online. Belajar agama telah tersingkirkan oleh game-game online.
yang semua itu merupakan perkembangan zaman yang tidak bisa kita hindari. Tetapi demi kemaslahatan dan kelanjutan umat Islam, marilah kita sebagai orang kesalahan mereka yang harus melunasi haknya atas dirinya. Dan dosa-dosa mereka itu ditimpakan kepadanya, sehingga akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka. Demikian itulah orang yang bangkrut. Menurut sabda Rasulullah SAW, orang macam itu hanya menjalin hubungan baik hanya kepada Allah, tetapi tidak baik terhadap sesama manusia. Padahal agama memerintahkan dan mengajarkan keseimbangan untuk mengelola hubungan baik antara Allah dan manusia. Dan Idul Fitri kali ini adalah suatu momentum yang sangat baik untuk itu. Saat itulah kita mensucikan diri dari dosa kepada Allah dan bersatu rahmi menjalin keharmonisan dengan sesama manusia dengan saling maaf-maafkan. Sehingga kita benar-benar suci, baik dari dosa kita kepada Allah maupun yang berkaitan dengan sesama manusia. Alhamdulillah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar.